teman-teman lihat nih stasiun Cibatu penuh pisan nih kereta anak banyak banget ya, dan keren. Jalur 1 kosong, jalur 2 langsiran, jalur 3 lokal, jalur 4 kosong, jalur simpannya ini yang penuh nih. Ada PBR, ada MTT, ada lokomotif, lokomotif posko. Penuh pisan stasiun Cibatu eh. Nah ini PBR, satu jalur dengan lokomotif. Ini hanya diparkir saja ya kawan. Iseng-iseng tadi saya video di sini ada lokomotif langsir dan juga melihat situasi yang ada di stasiun Cibatu ternyata penuh. Keren. Nah, hampir aja saya mau pindah hunting. Ternyata MTT maju nih. Gak tahu dia mau ke arah mana. Tapi yang jelas kita akan coba ikuti terus nih si MTT ini. Oke, berhenti dulu di sana. Maju terus. Wih. Lihat tuh, BR dikawal lokomotif ya. Ada lokomotif dan ada MTT. Mantap, euy. Sementara itu, inilah orang-orang yang akan naik kereta lokal Cibatuan dengan berbagai macam keperluan. Sudah diizinkan masuk ke dalam kereta dikarenakan lokomotif sudah selesai dilangsir dan penumpang bolehlah naik kereta. Harus tunggu selesai dilangsir dan rangkaiannya mungkin sedikit dibersihkan oleh petugas kebersihan. Nah, ini udah ke sana lagi itu. Nggak kelihatan dia ya. Si PBR ada di belakang MTT ada di belakang PBR nih. Dari tadi saya asik menyaksikan maju mundur kereta PBR dan sekarang PBR-nya PBR lagi, Gusti, bukan PBR, MTT, sorry, MTT. Sekarang MTT-nya berada di belakang PBR dan berada di depan lokomotif. Belum tahu nih apakah bakal keluar ke arah timur dilangsir untuk PBR dan MTT atau tidak, kita lihat saja nanti ya. Kereta lokal Cibatuan berangkat, saya mengabadikan dari belakang saja. Ini hunting iseng-iseng sih sebetulnya. Karena ingin melihat PBR, MTT, dan lokomotif itu sejajar gitu tadi. Dan alhamdulillah momennya dapat. Tinggal menunggu PBR dan MTT-nya OTW nih. Bakal OTW nggak ya? Karena mesinnya dari tadi sudah nyala. Kereta api lokal Cibatuan diberangkatkan dari stasiun Cibatu menuju tujuan akhir stasiun Purwakarta. Terlihat jelas Gunung Guntur menjadi background indah stasiun Cibatu. Sedang menunggu
PBR, MTT. Apakah dia mau berdinas ke arah Garut? Belum tahu juga sih. Kereta lokal Cibatuan sudah berangkat dari stasiun Cibatu, aman, tinggal kita tunggu PBR dan MTT. Apakah dia akan OTW mengarah ke arah sini? Kita lihat saja nanti ya. Nah kawan, dari tadi kita sudah nunggu si PBR dan MTT OTW. Tidak sendirian sama si Kang Yoga, Kang. Halo Kang. Tara kolab kita, walaupun sa Cibatu jarang ya. Jarang, padahal selembur ya. Selembur mah. Ya bakal diupload mah ya kayak itu. Upload. Aduh tapi dateng OTW karena tadinya. OTW cicing. Cicing. Jadi kita bertuduh lah di bawah rumah sinyal yang lama. Tadi Kang Yoga sudah mengabadikan? Sudah. Emang tadi di mana asalnya ti dia? Ti dia. Ti dia pindah kayak itu? Tadi itu. Oh siapa tuh kayak itu mahnya? Karena memang kereta masih lama. Dan mungkin saya closing saja videonya sampai sini. Pedah itu teh mogok anu teh. Oh, siga nama, siga nama. Dari matiinnya mesinnya ya? Mati tadi. Dimatiin berarti gak bakal ke sini. Saya kira bakal ke arah Garut. Padahal eta udah ditunggu antenya, Wak. Siap. Jangan lupa di-subscribe nanti YouTube Kang Yoga, linknya ada di deskripsi. Hatur nuhun ya, mohon maaf nih tidak sempurna karena terjadi kadenya. Terjadi tadi pan langsiran. Langsiran ya. Langsiran anu disambung diri tuh di DP. Iya, siap atuh. Hatur nuhun ya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.